Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Junas Kai. Masuk lagi ya, satu buah unit ya, keyboard yang viral. Dari Medeli AKX10 masih full set ya, lengkap semua dan pastinya udah bisa sampling, bisa MP3, bisa WAV, bisa mic, bisa Bluetooth. Ini dia. Medeli AKX10. Nah, dari depan dulu ya. Ini tombol power buat nyalain. Ini flash disk atau USB, ini to host, MIDI in, MIDI out. Ini sustain atau buat pedal ya. Ini LAN out-nya buat ke ampli keyboard, mixer, speaker aktif. Ini out in, misalnya kalian punya keyboard satu lagi pengen digabungin atau handphone juga bisa. Ini dia bisa mic ya. Ini colokan mic. Ini colokan adaptor 15 volt AKX10. Nah, ini dia penampakannya ya. Ini masih ditulis-tulis tuh. Nanti ini kita bersihin. Ini ditulis-tulis spidol karena orangnya baru belajar. Ini serinya Medeli AKX mirip dengan seri SX ya, ya Mai. Nah, ini kebetulan ada SX di sini nih. Nah, SX 700. Cuman SX 700 nggak ada Bluetooth. Kalau ini udah ada Bluetooth loh. Nah, ini dia. Nah, ada Bluetooth sama kayak SX 900 ya. Coba kita nyalain dulu. Kalau SX ini udah laku ke daerah Kalimantan, tukar tambah malahan. Nah, keren ya, sejauh itu tukar tambah. Orangnya punya PA600. Nah, tukar tambah di sini. Sistemnya seperti ini, kita jelasin dulu ya. Kali aja teman-teman yang pengen tukar tambah di sini. Nih, orangnya pengen tukar tambah dengan PA600 posisi di Kalimantan. Jadi posisinya itu, barang dia itu kirim dulu ke sini, ke tempat saya. Ini barang udah di DP. Jadi saya udah diikat kalau di DDP itu, jadi saya udah nggak bisa jual ke yang lain lagi gitu. Jadi barangnya dikirim dulu PA600-nya tempat saya, barangnya sampai di sini, nanti baru ini kita kirim. Nah, sistemnya seperti itu ya. Jadi nggak sama-sama dikirim. Barang kalian kirim dulu ke sini, barang kalian sampai baru barang saya kirim. Sistemnya seperti itu. Kalau mau silakan, kalau nggak jangan. Ini dia ya, AKX. Tes tune dulu. Nah, big spin ya, kayak kok. Nah, kalau SX juga udah tongkat ya, tuh. Cuma ini mirip banget dengan kok. Ini ada lampunya di sini. Nah, kalau untuk tombol-tombol bagian sini mirip banget dengan Yamaha ya. Nah, itu ya. Variasinya juga udah 4. Ini style bawaan, ini akomnya atau akord. Intro ada 3. Ini style bawaan ya. Bagian sini ada multi pad press pad. Kalau di Yamaha posisinya di sini. Nah, ini dia. Multi pad namanya di sini. Jadi ada penyebutan agak berbeda-beda dia. Nah, contoh di sini. Ini performance memory. Kalau di Yamaha registrasi memory. Ini dia. Nah, 8, sama-sama 8. Di sini namanya sound select. Kalau di Yamaha namanya voice. Nah, di sini nggak ada tombol style kayak Yamaha nih. Nah, ini kan ada tombol-tombol nih, macam-macam nih. Kalau di sini cuma satu tombol aja dia. Sama kayak kok PA600 dia. Dipencet, nah baru keluar di sini dia. Ada balat apa segala macam. Ini keyboard udah di sampling ya. Suaranya enak banget. Nah, di bagian sini ada buat apa namanya? Ini voice ini bisa kita edit di sini. Kita naikin. Berubah deh. Kalau kita putar, ini ada lampunya nih. Ini buat volumenya. Volume voice bisa full.
kalau dikurangin tinggal kurangin. Nah gitu. Wes. Nah, ini keyboard bisa ini ya. Ini tombol USB di sini. Dia bisa ini ya, kita ambil flash disknya dulu. Nah, kita colok. Ini kameramennya. Saya sendiri. Jadi goyang-goyang. Kalau nggak digoyang nggak enak. Ya enggak. Nah, USB. Dia bisa ini ya, bisa wav, bisa ini. Nih, wav. Wav juga. Nah, itu ya. Nah, terus lampu-lampu di sini juga bisa kita ganti ya. Ini lampu ikan biru nih. Ambilnya di sini. Taruh mana lagi? Nah, ini dia. Nah, bisa berubah ya. Nah, keren loh. Tuh. Cuman standarnya seperti ini nih. Kalau saya lihat medali warna hijau sama oranye. Nah, ini bisa diganti biru. Nah, oranye. Tuh. Keren ya. Di bawah sini juga ada lampunya nih. Nah, keren nih. Nah, yang minat silakan ya. Untuk suaranya mantap. Untuk harga nih keyboard saya jual di angka 8 juta. Masih lengkap dengan kardusnya ya. Kardus, busa-busanya, bukunya, tenbooknya, kartu garansi masih kosong. Nah, untuk tempel-tempelan ini cuma spidol doang nih, bisa dihilangin nanti gampang ya. Nah, tuh lampunya bisa diganti loh, keren loh. Nah, ini nih. Oke. Yang pengen tukar tambah juga bisa posisi di depan rumah sakit Durensawit Jakarta Timur.